Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albab wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya hadir dalam majelis ini benar-benar sesekali banget ya Bu ya. Jadi alhamdulillah. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita telah membahas tentang bab aurat dan cara menutup aurat. Dapat kabar dari Bu Ketua sejak ceramah itu tak ada lagi orang keluar buka aurat ya, Masya Allah ya. Semua keluar, perempuan-perempuannya insya Allah semua nutup aurat insya Allah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan membahas, mengulang-ulang kajian kita. Enggak, belum pernah saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang perbedaan niat, zikir, dan doa. Apa? Niat, pernah dengar kata-kata niat? Pernah dengar kata-kata zikir? Pernah dengar kata-kata doa? Itu tiga hal yang berbeda sekali. Jangan disamakan. Misalnya gini, ustazah kalau mau ngambil wudu doanya apa? Bukan doa, itu niat. Ustazah kalau mau sholat hajat doanya apa? Bukan doa, itu niat. Ustazah kalau mau mandi junub doanya apa? Bukan doa, itu niat. Niat beda dengan doa. Kita mulai ya. Yang pertama, niat dulu. Niat itu cuma satu, doa boleh banyak, zikir boleh banyak. Niat cuma satu. Apa niat kita? Niat kita adalah kita melakukan ibadah. Satu niat kita hanya lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Pokoknya yang selalu ada bacaan karena Allah itu adalah niat. Niat pastikan cuma satu karena Allah. Contoh niat mau ngambil wudu. Apa niatnya? Sengaja aku berwudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Mau sholat zuhur 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Mau sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Pokoknya niat cuma boleh satu, lillahi ta'ala. Hadir dalam majelis taklim niatnya lillahi ta'ala. Saya sering contohkan begini. Coba ibu perhatikan. Coba ibu tanyakan sama teman-teman ibu. Kenapa mereka rajin datang dalam majelis taklim? Coba nanti pulang dari majelis ini tanyakan sama mereka. Eh fulan, ya. Kenapa engkau rajin majelis taklim? Biasanya apa kata dia? Kita ini udah tua. Daripada duduk-duduk aja di rumah, suntuk, bagus ke masjid lagi kata dia. Kalau itu niatnya pergi majelis taklim, nanti giliran ada kerja bikin lontong tak datang dia tuh.
Kenapa ibu tak datang pengajian? Bikin lontong. Karena dia enggak suntuk. Dia datang ke masjid cuman ngilangin suntuk. Itu bahaya. Kenapa ibu datang rajin pengajian? Segan kita dengan bu ketua. Pergi ketua pulang kampung, kosong masjid. Enggak kuat niatnya. Niatnya tidak kuat. Salah itu. Coba tanya nanti tes lah. Yang enggak datang hari ini, coba tes tanya bu ketua. Fulan, kenapa kamu rajin majelis taklim? Kita ini udah tua, anak-anak udah besar-besar, cucu udah besar-besar. Daripada sendiri di rumah, bagus lagi ke masjid, majelis taklim, ngisi waktu. Nanti datang cucu, tak datang dia. Kenapa ibu tak datang pengajian? Ada cucu saja, ada dia. Nggak kuat niatnya. Salah, lemah dia. Paham nih? Oh, tak iya, tak enggak paham, ayo paham. Nah. Kenapa yang lebih parah lagi adalah, ibu kenapa rajin pengajian? Ada arisan belum terkocok, belum dapat ustazah. Dapat arisan tak datang lagi dia. Kenapa ibu tak pergi pengajian? Arisanku dah dapat dah adanya. Karena tak betul. Niat tak betul. Niat lemah. Ingat, niat itu penting. Makanya kalau teman-teman saya suka ngomong kayak gini. Nela Luki ini orang yang jelimet. Apa-apa ditanya motif. Apa-apa ditanya motif. Motif itu apa? Motif itu niat. Apapun yang pengen dilakukan harus ada niatnya. Misalnya nih, ada teman saya yang suka buat grup dengan teman-temannya. Apa motifnya apa? Apa tujuannya apa? Kalau cuma kumpul-kumpul doang di grup, ngapain? Ya, motifnya apa? Ribet banget sih nanya-nanya motif. Betul, karena melakukan sesuatu, mesti clear, jernih niatnya apa. Paham nih? Ah, ibu-ibu yang saya sayangi kan Allah, maaf ya, saya lupa silent ini. Apa tadi? Lupa kita? Niat ya. Jadi niatnya lurus. Gak boleh muter-muter niat itu. Contoh lagi. Apakah itu terjadi di kalangan jamaah doang? Enggak. Di kalangan ustadz juga gitu. Saya sering nanya sama teman-teman saya yang di luar daerah. Pak ustadz, ustazah, kenapa suka ceramah pagi siang malam? Kadang-kadang apa jawabnya? Gak tahu apa yang mau dikerjakan lagi ustazah. Ya. Nah, giliran nanti ada yang mau dia kerjakan, dia buka sarang walet, tak ceramah lagi dia. Kenapa tak ceramah lagi? Udah walet mau dikerjain. Nah, coba bayangkan. Lemah niatnya. Makanya niat untuk hadir ke pengajian lillahi ta'ala. Karena Allah. Kalau kita datang karena Allah pengajian, ngantuk gak ngantuk, capek gak capek, ikhlas tak ikhlas, ngantuk tak kantuk, siapapun ustadznya kita datang. Karena kita datang karena Allah. Paham? Linda, kenapa datang pengajian? Ustadznya mantap. Ganti ustadznya tak datang nih lagi. Nah, itu bahaya. Jadi kita datang bukan karena ustadznya. Memang betul ada ustadz yang kita paham penyampaiannya. Ada ustadz yang kita tak paham penyampaiannya. Tapi paham gak paham tetap datang. Kenapa? Karena kita datang bukan karena apa ustadznya. Kita datang karena Allah. Ada lagi yang ngomong gini. Ini pun salah, jawabannya ini pun salah. Kayaknya betul, tapi salah. Kenapa ibu rajin pengajian? Ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Rajin pengajian untuk dapat ilmu. Jangan bu, karena banyak orang datang pengajian tak dapat-dapat ilmu. Tak ngerti juga ceramah ustadznya. Lain ujung, lain pangkal. Keluar masjid lupa kaji. Jadi kalau kita datang ingin dapatkan ilmu, kalau kita enggak paham, kita enggak mau lagi datang. Maka datanglah dalam pengajian niat lillahi ta'ala. Maka niat itu penting. Kenapa pengajian? Oh, aku niatnya pengajian biar pintar. Udah setahun pengajian enggak juga pintar-pintar. Enggak mau aku pengajian lagi, ngapa? Tak pintar-pintar aku doa, kan gitu jadinya. Paham ya? Nah, jadi apapun niatkan lillahi ta'ala. Kalau udah niatnya karena Allah, kita akan melakukan walaupun kita capek. Ya, saya sering capek misalnya. Saya sering bilang, ya Allah, kalau enggak karena engkau, ya Allah, udah berhenti aku ceramah nih. Betul, Bu. Saya udah 20 tahun ceramah. Udah dari kecil, udah kadaluarsa. Ya,
Apalagi kalau lagi Pekanbaru nih macet. Tadi saya deg-degan nyampe sini, saya takut terlambat. Jam 3 baru mulai pengajian di tempat yang sebelumnya. Udah gak ngerti lagi saya bentuknya kayak gimana tuh di jalan Rokan, jauhnya luar biasa dan macet. Nyampe sana tuh macet. Ya, kalau lagi lelah, entah kapan-kapan, kemarin-kemarin saya selalu bilang, ya Allah, kalau enggak karena engkau, enggak akan kukerjakan lagi ini. Karena engkau lah aku masih tetap kerjakan ini. Jadi kalau niatnya lurus, kita enggak akan berhenti. Karena kita tahu ini semua untuk Allah. Ya, mau sholat tahajud terkantuk-kantuk, ndeh ya Allah. Kalau enggak untuk engkau, tak akan kukerjakan ya Allah. Karena ini perintahmu lah, inilah yang kau suka lah, maka kulakukan. Itu niat. Niat kalau lurus dia, aman iman kita. Dah? Angguknya luar biasa. Tanya sama temannya, kenapa mau pengajian? Kita pengajian karena tahu ini perintah Allah. Ini kewajiban. Mau paham enggak paham, siapapun ustadznya datang. Niat lillahi ta'ala. Gitulah. Jangan karena belum terkocok arisan. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang beramal belum tentu amalnya diterima. Karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in mimma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Pergi pesta. Kenapa kau pergi pesta? Segan kita, pergi ajalah kita. Nanti pas anak kita pesta tak datang dia. Ha, bayangkan niatnya tu. Padahal niat pergi pesta karena itu tahu itu sunnah karena Allah. Kenapa jenguk orang sakit? Segan kita nanti kalau ketemu sama dia di pengajian pas dia sehat, segan kita tak datang. Jangan lakukan karena manusia. Pergilah jenguk orang sakit karena tahu itu sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Okay? Clear? Pokoknya niat cuma satu, lillahi ta'ala. Jadi niat itu adalah segala yang kita lakukan betul-betul sadar karena Allah. Kalau niatnya duduk, insya Allah aman ibadah kita, aman. Aman ya. Nah itu adalah niat. Yang kedua adalah zikir. Nah saya sering jelaskan zikir, saya belum jelaskan di sini. Kalau niat adalah kita melakukan sesuatu karena Allah. Jadi datang pengajian bukan karena ngilangin suntuk, bukan karena enggak tahu mau ngapain, bukan karena arisan belum terkocok, bukan karena ustadznya cantik, bukan karena ustadz-ustazahnya bagus, tapi kita datang karena Allah. Walaupun siapapun ustadznya, kita angguk-angguk ajalah. Ya, tak paham angguk-angguk ajalah. Nah, semoga sikit bisa kita pahami. Yang kedua adalah zikir. Zikir adalah kita memuji Allah, mengingat Allah, membesarkan Allah. Zikir itu, makanya kita zikir dulu baru doa. Jadi kita puji Allah dulu, baru kita doa. Kita puji Allah dulu, baru kita doa. Zikir adalah memuji Allah. Sama dengan gini, ibu kalau meminta uang sama suami kan ibu puji dulu kan. Bang, abang ini ganteng dah, minta duit bang gitu kan. Nah, jadi zikir adalah memuji Allah. Sebelum saya tunjukkan cara zikir yang benar, saya mau sampaikan dulu. Kenapa kita wajib jawab azan? Cuman satu ulama madhab yang bilang azan itu sunnah, Imam Syafi'i. Tiga bilang jawab azan itu adalah wajib. Kenapa jawab azan adalah wajib? Karena azan itu adalah mengkampanyekan kezikiran kebesaran Allah. Makanya jawaban azan itu coba bayangkan ya, di Darun Nurnya ada satu muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh jemaah bilang Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Makanya tidak dianjurkan sholat saat azan, selesaikan azan dulu baru sholat, karena itu kampanye zikir sama Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, langsung seluruh kampung dibilang ashhadu an la ilaha illallah, itu pujian kepada Allah. Ya, kemudian aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, kata muazin atau tukang azan atau yang azan, ibu semua ngomong ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'ala shalah, semua bilang hayya 'ala shalah, mari kita solat. Hayya 'alal falah, semua jawab mari menuju kemenangan.
As-salatu khairun minan naum. Kalau subuh, salat lebih baik daripada tidur. Yang lain jawab, sadaqata wa bararta. Kami yakin, kami menyaksikan, kami mengaminkan, kami mengiyakan bahwa salat adalah lebih baik daripada tidur. Jadi maksudnya adalah as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ibu ngomongnya sadaqata wa bararta, itu artinya adalah oke, betul gitulah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu bilang Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Makanya setelah azan menjelang iqamah itu doa mustajab. Karena kita azan tuh sudah memuji Allah, baru kita doa, kan gitu kan? Zikir dulu baru doa. Jadi waktu azan kita puji Allah, antara azan dan iqamah kita masuk bab doa Allah. Nah, makanya kita langsung doa habis azan. Karena doa habis azan adalah mustajab. Yuk, tempatkan zikir pada tempatnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, zikir itu kan banyak. Ada Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah, La haula wa la quwata illa billah. Belajar fokus sebentar ini agak sulit. Mari kita belajar menempatkan zikir pada tempatnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita menengok sesuatu yang indah, tapi sesuatu yang indah itu dia murni buatan Allah. Seperti nengok bayi baru lahir, tahu-tahu rambutnya cantik keriting. Tengok pelangi yang sangat indah. Tengok hujan batu sangat indah. Tengok gunung salju sangat indah. Tengok laut yang luas sangat indah. Tengok sungai yang terhampar luas sangat indah. Sesuatu yang indah, tapi dia murni made in Allah, given by Allah, original dari Allah, tanpa campur tangan manusia. Ibu takjub melihatnya. Ibu zikirnya apa? Subhanallah, enggak jauh kan itu subhanallah. Ibu zikirnya apa? Zikirnya adalah bukan Masya Allah. Biasanya apa? Biasanya subhanallah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Oke, jangan. Kalau sesuatu yang indah itu murni buatan Allah, ibu ucapnya adalah subhanallah ya. Ucapnya adalah Allahu Akbar. Allah maha besar. Ucapnya adalah Allah Maha Besar. Oke? Okay? Nah sekarang, jadi kalau nengok sungai yang indah, pelangi yang indah, ucapnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang yang kedua, kalau kita menengok sesuatu yang indah, tapi yang indah itu bercampur dengan tangan manusia. Nengok gamis yang cantik, nengok baju cantik, nengok handphone cantik, nengok foto cantik, nengok orang gendut jadi kurus, ya, nengok orang pakai gamis cantik, ucapnya, baru Masya Allah. Masya Allah itu adalah sesuatu terjadi karena kehendak Allah, Masya Allah. Kalau dia bercampur dengan tangan manusia, kalau dia murni buatan Allah, Allahu Akbar. Cantik murni buatan Allah, Allahu Akbar. Cantik bercampur dengan tangan manusia, Masya Allah. Oke, sekarang menengok sesuatu yang buruk, tapi nengok aja, kita gak mendapatkan sesuatu yang buruk itu. Kita cuma nengok aja. Nengok orang terjelungkang, tengok orang berantem, tengok orang terserempet, tengok orang berkelahi, nengok aja. Ibu waktu nengok itu, ibu ucap apa? Astagfirullah. Ucapnya apa? Subhanallah. Ucapnya kalau cuman menengok saja, jangan innalillahi. Kalau cuman nengok, kita enggak kena, kita cuman nengok saja. Ucapnya? Jangan astagfirullah terus. Ucapnya adalah subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya adalah kalian yang berkelahi, Allah tetap maha suci. Kalian yang berkelahi, Allah tetap maha suci, gitu ya. Oke?
Kalian yang terjatuh, Allah tetap maha suci. Gitu. Paham? Jangan lupa. Iya, selama ini enggak pada tempatnya. Ya sudahlah. Yang lalu biar berlalu. Subhanallah. Oke? Sekarang, kalau melihat sesuatu yang buruk dan kita kena juga buruknya itu. Astagfirullah lagi. Jangan astagfirullah, astagfirullah. Tadi kan cuman menengok aja sesuatu yang buruk ya. Nengok orang terjatuh, nengok orang terjelungkal, tengok orang berantem, itu subhanallah. Sekarang kita kena juga. Kita yang diajak orang bertengkar, kita yang dizolimin orang, kita yang tersenggol sama orang, kita yang terjatuh, kita yang kena macet, kita yang diserempet. Ucapnya? Astagfirullah, astagfirullah terus. Innalillah pula lagi. Innalillah jauh kali, bray. Ucapnya adalah? Jangan innalillah. Aduh, ini bakal lupa nih, susah ya. Jadi kalau seandainya kita juga kena, kita tersenggol, kita terjatuh, kita terkejut, ucapnya? Kita kena minyak panas, tuh. Ucapnya? Jangan astagfirullah, astagfirullah terus. Ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terjatuh la haula wala quwata illa billah. Terkejut la haula wala quwata illa billah. Kena minyak panas la haula wala quwata illa billah. Jawab bunyi petir, dor. Ibu jawabnya apa? Mati kau, mati kau, mati kau. Ucapnya la haula wala quwata illa billah. Okey, lagi. Mati lampu, ucapnya. Hantu. Hantu PLN ya. PLN pula disalahkan. Jadi kalau mati lampu, ucapnya jangan innalillah. Innalillah terus dari tadi. Kalau mati lampu ucapnya adalah duh kok gelap ya. Kalau mati lampu kan kita korban, kita kena. La haula wala quwata illa billah. Selama ini astagfirullah, astagfirullah ya. Kita ulang sebelum saya lanjut. Pertama, kalau menengok sesuatu yang indah, tapi sesuatu yang indah itu murni buatan Allah, pelangi yang cantik, kemudian laut yang indah, ucapnya Allahu Akbar. Menengok sesuatu yang cantik, murni bercampur dengan tangan manusia, jam tangan cantik, orang baik, orang punya akhlak baik, ucapnya Masya Allah. Nengok sesuatu yang buruk, cuma nengok doang orang terjatuh, nengok doang orang terjelungkal, nengok doang orang terkejut. Orang tuh terkejut dulu. Kita ucapnya? Subhanallah. Kalau kita yang terkejut, kita yang terjatuh, kita yang kaget, kita yang kena korban, kita yang digosipin, kita yang kebunyian petir, kita yang kena minyak panas, kita yang mati lampu, ucapnya? La haula wala quwata illa billah. Kita yang membuat orang terjatuh. Tadi kita yang menengok, kita yang kena, sekarang kita pelakunya. Kita membuat orang jatuh, kita membuat orang terjelungkal, kita membuat orang kena minyak panas, kita yang menyerempet orang. Ucapnya? Baru astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Kita yang membuatnya. Mohon ampun, pokoknya kalau kita salah, kita astagfirullah. Ya, kita salah melakukan sesuatu. Entah kita suuzon dengan orang, astagfirullah, astagfirullah. Oke? Okay? Nah, jadi misalnya gini. Misalnya ada orang yang saya misalnya lagi bawa handphone gitu ya. Lalu ada teman saya, disenggolnya saya, bluk, teman jatuhlah handphone saya. Teman saya ucapnya? Astagfirullah. Saya yang kesenggol ucapnya? La haula wala quwata illa billah. Orang nengok saya disenggol, orang ngomongnya subhanallah. Gitu. Enggak astagfirullah, astagfirullah aja semua. Astagfirullah, astagfirullah. Gitu.
Nah, sekarang siapakah, kapankah diucapkan innalillah? Kayaknya ibu demen banget sama innalillah dari tadi, innalillah melulu gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah untuk kalau kita menengok ada makhluk yang bernyawa mati. Nengok kucing mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuatu berpulang kepada Allah. Ya, tengok orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barang hilang, tengok dulu ya. Kalau barang hilang, kita udah jaga betul-betul, ya udah rezeki datang dari Allah, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau barang hilang lepatnya, atau lebih tepatnya adalah kalau kita korban, la haula wa la quwata illa billah. Oke? Dah, sekarang sikit lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau menengok orang sakit, ucapnya apa? Slow lah. Kok subhanallah nengok orang sakit? Lain lagi. Kalau menengok orang sakit, ini ada orang sakit, tapi kalau dia perempuan, ucapnya adalah syafakillah. Syafakillah. Coba sembuhlah. Allah sembuhkanlah. Syafakillah. Kalau yang sakit itu adalah laki-laki, syafakallah. Allah sembuhkan engkau. Kalau cuma dapat kabar, Ustazah Nela, doakan Ustazah, suami saya sakit. Cuma nengok kabar aja. Orang ketiga, kalau dia laki-laki, syafahullah. Ustazah, doakan Ustazah, istri saya sakit. Perempuan, syafahullah. Nih, pening kepala. Kalau dia, kalau kamu perempuan, syafakillah. Kalau kamu laki-laki, syafakallah. Kalau dia perempuan, syafahullah. Kalau dia laki-laki, syafahullah. Pening kepala. Allahu Akbar aja dah selesai. Intinya ginilah. Kalau kamu syafakillah dengan syafakallah. Kalau dia syafahullah dengan syafahullah. Atau lantak aja lah. Cepat sembuh ya brother, udah selesai. Ya. Oke? Pening. Masih kuat? Kita enggak lanjut doa enggak apa-apa ya. Udah 6:30. Saya mau kasih zikir satu lagi, boleh? Kita enggak lanjut bab doa, doa panjang nanti lagi satu bab. Bersabar ketemu di minggu, di bulan-bulan berikutnya, Allah Karim. Lama kali kita ketemu ya. Oke. Okay. Kalau dipuji orang, ibu ucapnya apa? Aku gitu loh. Baru tahu ya. Alhamdulillah betul tapi tak terlalu bagus. Bagus tapi B aja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi bu, kalau dipuji, ibu jangan merendah ya. Ibu kok sekarang makin cantik, cuma kok mayang. Atau misalnya, ibu kok makin lama makin sehat ya. Dada gede udah mau mati nih, dah kaki udah sakit nih, dah jangan ya. Jadi kalau dipuji jangan merendah. Banyak teman-teman saya enggak suka dipuji. Saya pun bingung ya, kenapa orang ini tak suka dipuji. Katanya dipuji takut ria, ya enggak juga lah, tergantung kita ya. Sebelum saya lanjutkan, ibu jangan suka merendah-rendah tapi enggak jelas gitu ya. Merendah-rendah itu jangan terlalu berlebihan, tanda enggak mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Misalnya nih, ada orang main ke rumah ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk bu, ini lagu bu akunya. Jangan, tak boleh. Merendah-rendah kayak gitu.
awak ni apalah sorok-sorok kuaci. Gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau dipuji orang, yang udah Allah tinggikan jangan direndahkan. Yang udah rendah jangan meninggi. Misalnya ada orang bilang sama saya, Ustazah Nela ini pinter ya. Gak mungkin saya bilang, gak ada dong pinter. Saya biasa-biasa aja nyawa aku ni apalah. Gak boleh. Karena udah nikmat Allah, dikasih ilmu, sudah. Gak boleh menolak pujian orang. Jadi kalau ada orang muji kita, doanya gini. Ya. Hah? Mau kasih saya lah 3M, makasih. Jadi kalau mau bagus, doa kalau dipuji adalah Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Nih, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Wih, Ustazah Nela ni kok kece ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Kan mantap tuh. Dayok semua hafal. Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Ja'alni. Ja'alni. Lagi. Lagi, Allahumma ja'alni. Lagi, lagi, khairum. Lagi, lagi, Allahumma ja'alni khairum. Lagi. Lagi. Mimma. Lagi. 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 Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Ya zunnun. Ya zunnun. Lagi. Allahumma ja'alni khairum mimma ya zunnun. Lagi. Oleng kapten. Lurus sebelah kanan. Satu, kiri diam. Satu, dua, tiga. Allahumma ja'al. Ya, kanan. Satu, dua, tiga. Allah. Oke, okay, kiri. Satu, dua, tiga. Semua satu dua tiga. Oke, artinya ya Allah, catat ya Allah, artinya ya Allah, ya Allah. Oke, jadikan aku. Lebih baik, ya Allah, jadikan aku
La haula wala quwwata illa billah. Lihat laut indah, ucapnya Allahu akbar. Lihat orang bertengkar, ucap subhanallah. Kita yang dizolimin orang, ucapnya la haula wala quwwata illa billah. Nengok orang sakit, tapi yang sakit itu perempuan dan dia, ucapnya syafaallah. Kamu sakit perempuan, ucapnya syafakillah. Kamu sakit, kamu laki-laki, ucapnya syafakallah. Syafakallah, betul. Paham? Dah. Nanti kau dipuji orang gitu ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Udah. Jadi, ibu cantik ya tasnya. Dah gitu. Murah nih, yo. Hanya kan. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Jadi, kalau kita punya sebuah kelebihan, jangan tolak pujian. Saya tengok banyak orang kalau dipuji Allah, kayak gitu. Enggak usah. Ya, sesuatu yang udah Allah tinggikan, jangan rendahkan. Karena itu tanda tak mensyukuri nikmat Allah, ya. Tetapi sesuatu yang sudah Allah rendahkan jangan ditinggi-tinggikan, berarti adalah kesombongan. Enggak usah khawatir, enggak usah khawatir kalau dipuji, tinggal doa aja. Oke? Nah, yuk terakhir doanya 1 2 3. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Gitu. Nanti udah mulai zikir pada tempatnya. Nengok gunung, Allahu Akbar. Nengok sawah indah, Masya Allah. Nengok orang pintar, Masya Allah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Jadi enggak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah semua ya. Oke, okay. Allah alam bisawab. La hazimnya al-Fatiha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna